Assalamualaikum. Bagaimana? Masih semangat dong belajar dari rumahnya? Hebat! Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yuk kita bahas materi minggu lalu. Di sini, Miss punya tangga satuan panjang. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Tapi, untuk kali ini, kita hanya mempelajari meter dan sentimeter. Setiap naik satu tangga, maka akan dibagi dengan 10. Dan setiap turun satu tangga, akan dikalikan 10. Ada yang masih ingat tidak ya? Konversi itu apa? Betul! Konversi adalah mengubah dari satuan yang satu ke satuan yang lain. Di sini, kita akan mengubah meter ke sentimeter dan sebaliknya, sentimeter ke meter. Karena dari meter ke sentimeter turun 2 tangga, maka akan dibagi dengan 100. Setiap 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Sebaliknya nih teman-teman, dari sentimeter ke meter naik 2 tangga, maka kita akan membaginya 100. Setiap 100 sentimeter sama dengan 1 meter. Yang ini perlu diingat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik matematika dengan materi konversi penjumlahan satuan panjang. Sebelumnya, Miss akan memperlihatkan 2 helai pita. Pita yang pertama memiliki panjang 100 cm dan pita yang kedua memiliki panjang 120 cm. Bagaimana cara kita ubahnya ya? Baik, kita akan mengubahnya sentimeter ke meter. 100 cm jika kita ubah menjadi meter, maka hasilnya good, 1 meter. Tapi kalau 120 cm jika kita ubah menjadi meter bagaimana ya? Nah, jika 120 cm kita ubah menjadi meter, hasilnya adalah 1 meter ditambah 20 cm. Yuk kita coba. 140 cm sama dengan good. 1 meter ditambah 40 cm. Kita coba lagi ya. 275 cm sama dengan hebat. 2 meter ditambah 75 cm. Kita coba balik ya. 1 meter ditambah 63 cm sama dengan good, 163 cm. Satu lagi ya. 3 meter ditambah 80 cm sama dengan iya, betul, 380 cm. Nah, sekarang kita latihan yuk. 250 cm sama dengan oke, 2 meter ditambah
50 cm, 165 cm sama dengan, oke, 1 meter ditambah 65 cm. Nah, kalau 2 meter ditambah 80 cm sama dengan, hebat, 280 cm. Satu lagi ya, 3 meter ditambah 25 cm sama dengan, cm. Kalian memang the best. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Sekarang kalian jadi tahu dong bagaimana cara konversi penjumlahan satuan panjang. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.